Oke, selamat pagi para subscriber. Ketemu lagi bareng saya di Motovlog. Di video kali ini saya akan bahas tentang lagi-lagi ciri pulpa melemah ya. Kita deteksi dari bunyinya aja ya, bro. Nah, bagi kalian yang pernah ngalamin tapi ternyata bukan pulpamnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, kita coba nyalain pulpam. Nyalain motornya maksudnya ya. Cukup dengan kontak ke posisi on. Suara injeksinya, full farmnya benar-benar nyaring ya. Kita matiin lagi, kita nyalain lampu utama sein. Sekarang kita tekan kontak. Kedengeran nggak? Kayak lagi. Suara full formnya langsung suak, bro. Dan kalau sensen nyalain, bunyi full formnya itu ngikutin irama sensen ya. Kayak mobil ambulan, bro. Nah, saya nggak tahu itu wajar apa enggak. Yang jelas kalau full form emang udah lemah. Dan saya tetap masih penasaran sebelum ganti full form ya. Sekarang kita cobanya matiin lampunya. Sensen. Coba kalian dengerin lagi suaranya. Nyalain bu bang. Ini dalam nggak ada lampu yang nyala ya. Sekarang kita nyalain lampu on kontak. Nah, ini lampu mati. Oke, jadi itu dia ciri-cirinya dari segi suara. Dan bagi kalian yang pernah ngalamin tapi ternyata bukan full farm, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe buat berlangganan channel ini, gratis bro. Angkat jempol kalian kalau kalian suka dengan videonya. Kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian, sebab tahu ada yang perlu dan ada yang ngalamin. Oke, terima kasih. Salam satu hobi, salam satu Delta Box.